Andi dari Sibolga, Nijo Lian. Oh, sepuyu wangyu, puyu sampah. Apa itu, Mas? Sowi, sowi. Bye bye. Itu yang paling malas. Paling goblok sedunia. Nanti nyampur terus di sini di bawahnya ikan itu, Pak. Penampung ikan, bawahnya ikan. Sebelum kami dipulangin, kami ditampung di sini. Di palka ikan yang harusnya ini tempat ikan dijadikan tempat kami tinggal selama menunggu kepulangan. Pulangkan kami ke Indonesia! Karena saya buat keluarga. Saya bekerja jauh buat keluarga biar pulang bangga. Tapi nyatanya perusahaan salah. Ketika kita menanyakan masalah hak kami, perusahaan malah bilang, kamu itu goblok, tolol. Ini jam, kamu itu harusnya tahu waktu. Ya kita menanyakan hak selama 7 bulan, kita nggak dapat hak kami. Misalkan pas bekerja, mendapatkan pancing ikan ikan sedikit, cumi. Kita mancing cumi sedikit, kita sering dipukul oleh kapten. Kita sering dipukul dan ya kita sangat, istilahnya masih sangat trauma lah. Ya kita sehari-hari cuma makan kol sama nasi, ada dikasih garam. Ya. Dan selama itu kita minum air AC dan mandi pakai air AC campur air laut.